Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Berontak Startup. Nah, jadi kali ini saya ingin migrasikan kura-kura jenis skuter ya. Nah, skuter di sini baru ada dua jenis, yaitu Red Belly Nelsoni dan River Cutter ya. Bukan cutter, skuter ya. Nah, jadi ada Red Belly Nelsoni, RBN dan River Cutter ya. Nah, sama kita akan migrasikan Daput ya. Padahal Daput udah mulai adaptasi tuh, betina udah pada naik-naik ya. Bener sayang sih, cuman menurut Om Kautsa Juragan Kura katanya Damer dan Daput kalau mau lancar produksinya harus dipisah ya. Kita akan coba sarannya ya, nggak ada salahnya juga sih. Jadi kebetulan ada satu kolam yang udah lama banget kosong nih. Jadi kolam ini kita peruntukkan untuk jenis skuter ya dan jenis Daput ya, karena dua ini nggak mungkin hybrid juga, dan dua ini katanya bagusnya dipisah ya. Kalau jenis skuter bagusnya pisah sama slider, Daput bagusnya pisah sama damer ya. Jadi saya sendiri memang nggak ada rencana mau cari hybrid dari damer kali Daput ya, nggak ada ya, karena yang pertama itu kemungkinannya kecil ya, kemungkinan sangat kecil. Yang kedua mitosnya, kabarnya gitu, hasilnya sedikit ya kalau damer kali Daput ya. Begitu juga hybrid hybrid res kali GB gitu ya, hasilnya memang sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah ya, sementara kita gabung dulu karena GB kita belum gitu banyak, jadi gabung sama res untuk mengupgrade hasil-hasil dari resnya gitu ya. Oke, jadi nggak perlu panjang lebar, kita langsung saja ambil ya. Oke, nah, ya tonton terus sampai selesai. Nah, jadi saya akan menggunakan makanan ya kali ini ya. Kebetulan kura-kuranya itu udah jadwalnya makan gitu ya, terutama yang res dan puter ya. Jadi saya akan ambil yang jenis puter dulu nih. Ya, saya akan ambil yang jenis puter dulu. Yuk kita lihat. Nah, kita menggunakan makanannya ya. Kalau saya dulu, kalau nggak salah, jenis skuter itu river cutter ada 3 nih. Nah, ini ketemu satu nih. Aduh. Nah, nih. Oh, bukan. Ini yellow belly, salah coy. Nih, nggak salah lagi nih. Nah, nih. Ya. Aduh. Kabur di kurang asem. Ah ini. Bukan. Nah, ini RBN nih dapat nih. Oke. Nah, ini RBN lagi. Oke. Kita sambil-sambil nih. Oh, sambil feeding ya. Hop. Wow, mantap. Tarik sis. Semongko. Oke. Oh. Mana-mana nih? Pada kelaparan kayaknya. Memang udah jadwalnya makan sih. Bali. Hop.
Kemarin ada satu RBN ya, betina ya. Oh bukan nih, kalau ada dot-dot-dot begini, yellow belly nih. Ya, sambil feeding. Tuh. Oke, kita coba beranjak. Nah, dapat nih. Ah. Ini yellow belly. Yellow belly. RBN nih. RBN berarti kurang satu lagi ya. Jadi ada yang saya lama, ada jantan dua, betina nggak ada. Nah ini betinanya yang baru, berarti ada jantan satu lagi. Betina yang buntung udah koit ya. Kita lihat di atas apakah ada. Gak ada RBN. Nah ini dia. Uhuy. Nah. Ya maklum lah ya, pengeroyokan nih. Tiga jantan satu betina, karena baru dapat satu betina ya. Ini ya betina ya. Jantan juga ini ya betina. Wah ini tiga jantan satu betina ya. Saya berharap ya river cutternya yang betina ya. Cutter terus. Cutter, river cutter. Mana nih river cutter, river cutternya. Tak ini ada nih, biar dia keluar nih. Oh. Mana kuter-kuter. Le bale. Ini jenis apa nih? Wah ini betina ya, yellow belly ya, mantap ya. Wah ini, waduh yellow belly juga. Lagi, sip. Mana ini, mana kuter-kuterku. Ada 3 ekor lagi yang dari kecil. Ini apakah mungkin? Bukan, ini GB juga. GB. Kenapa YB yang metu semua? Nih, kayaknya nih. Baru bener nih, kuter nih. Ini kuter nih, jantan cek kayaknya nih. Tuh, ya. Nih ya, river kuter ya. Yalah, bener lah ini kayaknya. Nah, ini. Satu. Ada dua lagi cuy, mana ya?
mana 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 A, oh ye B, ye B ye B ye B ye B ye B ye B. Oh, 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 waduh, dia ngumpet di bawah sana kayaknya. Ya, ya kita pancing lagi. Wah gila, enak banget ya lihat kepala YB-nya ya, ada 1, 2, 3 di sini. Oh, lihat ya kalau YB-nya no sehat. Ah, ada YB juga. Ini YB juga nih. Oh, oh. Kemana ku terdua lagi, dua lagi, dua lagi. Kutar-kutar dua lagi, kutar dua lagi. Airnya udah cukup bening ya. Ini udah kondusif dikasih makan 2 kali sehari. Itu ada satu jantan YB ya, lagi sakit. Memang lagi musim sakit bener nih. Ini ya. Sakit mata ya. Tapi udah saya kasih obat. Obat Healthy Ice. Mantap. Ya, penasaran ya? Mana ya? YB, YB, YB. Itu YB, YB, YB. YB juga, YB juga. Oke, susah. Nanti kita akan coba lagi. Mari kita lihat. YB juga. Kuter please, keluarlah kuter, 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 kuter. Kayaknya di bawah sini dah ada yang ngumpet. Wah, YB juga, aduh. Dah, kelamaan. Yuk, kita cari dapur dulu.
Apa kita lepas ini dulu ya? Kita lepas dulu lah. Oke. Kita lepas dulu. Ini. AMB. Putar ya. Nih ya, lever putarnya baru dapat satu nih. Ya. Harusnya ada 3, 2 lagi ya. Ini dari koin nih, pelihara nih. Oh, selamat di kolam baru ya. Semoga cekiwir. Nah, kita akan lanjut ke ada apkut ya. Kita akan nyari daput. Daput, daput, daput. Tarik sis. Daput. Daput, daput, daput. Kak daput sama juga. Nah, daput ya. Oke, ini daput kecil. Daput damer, daput damer. Ini damer ya, dari Kota Minang pertama kali ya. Tuh. Dari Kota Minang yang pertama kali nih. Mantap. Wah, ini daput juga nih. Daput jantan. Saya lupa sebenarnya ada berapa daput saya ya. Sepasang, dua pasang. Dua pasang. Oh, ini Brander Hosti. Gila ya, udah cukup gede ya, enggak kecirenin lagi nih. Wow, Brander Hosti ya. Nih. Bro. Dari lu nih, Bro. Udah gede nih Brander Hostinya. Ah. Ini daput juga nih, daput juga nih. Ya, daput. Hah? Hah? Kok bisa ada ini? Kura-kura daun? Hah. Anjir. Jauh bener nih mainnya nih. Waduh, kurang asem. Diein. Wow.
mumpung keliat balikin dulu lah. Gila diain ya. Kita sambil lihat puter. Gak apa-apa lah, itu masih kecil juga sih. Jadi nggak belum bisa kawin juga sih, biarin dulu lah ya. Cari lagi. Nah ini, up, apa ini? Damer juga. Bau banget ya tainya, gila. Masa sih harus nyebur? Lihat lagi daerah sini. Damer juga. Wes lah, nyemplung separuh. Usir dulu. Dapet juga nih. Oh, damer ya. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Lupa cuy ada berapa. Damer juga itu. Oke, sementara ini dulu lah. Nanti kita akan cari lagi ya. Oke, jadi tadi nggak sempet kerekam kamera ya, jadi dapurnya udah ketangkep kayaknya, udah semua. Kuternya juga yang 2 ekor udah ketangkep nih. Kita keluarin yang kuter ya. Nih kuter yang pertama ya. Tuh. Ini nggak tahu dah betina atau jantan ya, karena masih kecil. Wah, kencing dia. Prediksi sih betina ya, karena perkembangannya cukup drastis ya, cepet banget nih. Oke. Ini juga nih, dia di kolam ya, jadi cepet hijau ya. Ini kayaknya jantan nih, panjang banget nih kukunya nih. Kayaknya nanti ya. Oke. Jadi ada 3 river cutter, 4 RBN ya. 4 RBN, 3 jantan, 1 betina ya. Jadi masih kekurangan betina ya. Nah, ini dapur ya. Dapur sekalian kita hitung ada berapa. Ini betina nih. 1
Ini damer nih kayaknya. Dapet ya. Kayak dapet, kayak daping gitu. Tapi dia nggak ada lain kepala nih. Ini dapet juga nih, dapet juga nih. Jantan nih. Nih, ini damer atau dapet ya? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya lihat sih nggak ada lain kepalanya dan ininya kayaknya ini dapet dah, dapetnya. Ah, nih ya, betina ya, dapet ya. Ini betina lagi juga. Ini apa jantan nih? Oh jantan, jantan yang gede ya. Nih. Wow. Tapi masih ada lubang ya untuk dia itu kali ya. Wow, ini gagah banget ya. Ya, gagah banget ya. Jantan. Dapet. Yang ini, jantan lagi. Coba kita bandingin sama yang tadi ya. Matanya sama, cuma plasternya agak beda ya. Susah banget ya, karena lain kepalanya sama-sama nggak ada. Apa ini udah tua gitu? Kita coba lihat ambil yang itu ya. Tadi saya udah observe sekali lewat, ini fix ya, dapet ya. Ini Grander Husky ya. Dari kecil ya, saya pelihara ya. Udah gede juga nih. Ini saya bingung mau taruh mana nih. Karena gedenya gede banget nih. Apa emang bisa udah dikawinin? Ini kayaknya betina nih. Tuh, ya dari ekornya ya. Dikawinin sama dapet. Ini damer. Gak tau dah. Yang ada saran ya, sekecil ini. Apakah gabung sama dapet atau damer ya, katanya ini bisa hybrid sama damer nih, tapi nggak tahu juga lah ya. Kita taruh di sini dulu. Dan yang terakhir ini ya, wah ini sudah cukup gede ya sekarang ya, dari Kota Minang ya. Tapi kalau dilihat sekali lewat ini kayaknya sama-sama betina ya, kayaknya sih. Walaupun kemarin prediksinya sepasang ya. Oke, kita lepas di sini. Nah, ini ya. Jadi puter dan dapet ya. Sudah dalam satu kolam ya. Mantap ya. Jadi juga puternya nggak terlalu gede kolamnya, biar bisa terfokus ke satu betina ini ya. Nanti kita akan tambah lampu di sana. Oke. Ini tempat media bertelurnya ya. Oke, mantap. Nah,
itu dia tadi ya, kita habis migrasi ya, capek juga nih. Karena kita lakukan sendiri semua ya, dari kita pengambilan kura, shoot dan rilis juga kita lakukan sendiri ya, biar merasakan menikmatnya pelihara kura-kura ya. Jadi kalau dikerjakan orang lain itu nggak nikmat ya. Jadi kalau kita bisa kerjakan sendiri ya, apa hobi kita, rasanya nikmat betul ya. Nah jadi itu dia tadi, kita udah migrasikan dan rilis kura-kura dapur dan kura-kura jenis puter ya, dari RBN dan river puter ya. Nah semoga di kolam baru ini mereka dapat lebih terfokus dan kita juga lebih bisa ya. Katanya sih harus dipisah gitu, damer dan dapur. Ya mudah-mudahan aja ya kita pisahin nih. Dan jenis skuter dan res ya, Brazil ya, dan YB ya, kita harus pisahin ya. Katanya kalah ya, kalah dominan ya, kalau misalnya slider dengan skuter, slider lebih dominan ya. Begitu juga ya, jadi kita akan pisahin, sudah terpisah ya, jenis skuter dan jenis dapur. Ya gitu ya, oke. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Bronto Sabto, serta nyalakan tombol notifikasi agar selalu dapat update dari saya. See you next video, ciao.